keluhan bintil-bintil di kulitnya, dan ada nyeri otot, ada nyeri kepala, dan merasa apakah dirinya memang ada terindikasi monkeypox atau cacar monyet, seperti itu. Jadi kami lakukan sesuai dengan protap, kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, kita hubungi dinas kesehatan, surveillance dinas, dan melakukan penyelidikan epidemiologis, dan langsung dilakukan tindakan pemeriksaan sampel. Kita melakukan pemeriksaan sampel dari serum, pemeriksaan sampel krusta, krusta lesi, dan pemeriksaan sampel orofaring untuk dilakukan pemeriksaan PCR, seperti itu, untuk dikirim ke laboratorium di Jakarta. Medcom.id, a part of Media Group Network.